Inilah suasana keramaian di halaman gedung bidang hubungan masyarakat Polda Jawa Timur. Seluruh anggota Bid Humas Polda Jawa Timur tidak segera masuk ke ruangan seperti biasanya, namun berkumpul untuk mengikuti perlombaan yang sudah diagendakan oleh panitia lomba. Lomba yang diikuti personel Bid Humas Polda Jawa Timur, beberapa di antaranya yaitu masukkan paku beregu, lomba makan kerupuk, pindahkan tepung beregu, dan juga pindahkan sarung beregu. Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat pada Bid Humas Polda Jawa Timur AKBP Sinwan yang sekaligus sebagai ketua panitia menjelaskan bahwa lomba yang digelar ini untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kegiatan rutin tahunan itu dengan mengadakan berbagai macam perlombaan yang diikuti oleh seluruh anggota Humas Polda Jawa Timur. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.